Kita akan bahas sekarang nomor 4. Oke. Banyak besi dan belerang. Jadi Fe ya, dan S, besi dan belerang yang diperlukan untuk membentuk FeS. Ya, di sini kita punya persediaan dari besinya ya. Banyak besi dan belerang yang diperlukan untuk menghasilkan ini yang di, targetnya adalah 4,4 gram FeS jika diketahui perbandingan massa Fe banding S adalah 7:4 ya. 7:4 ya. Jadi ini akan bereaksi 7x, ini akan bereaksi 4x, boleh dipikir seperti itu, akan menghasilkan 7x tambah 4x ya. 7x tambah 4x ini adalah 4,4 ya, berarti 11x adalah 4,4, maka x adalah 4,4 dibanding 11 ya, yaitu 0,4 ya, 0,01 ya. Jadi 4,4 dibagi 11 ya, 0,4 ya. Jadi 0,4 kali 11 adalah 4,4. Oke. Cek 4,4 dibagi 11 adalah 0,4. Oke, jadi ini ya masing-masing tinggal ngalikan 0,4. Ya, dikalikan 0,4 7 kali 0,4 berarti ini titik gitu aja ya. 4 kali 0,4. Jadi masing-masing adalah 7 kali 4 28 ya, 2,8 ya. Dan di sini akan 1,6. 2,8 dan 1,6 ini adalah jawabannya. Dan jawaban yang benar adalah yang C.